Assalamualaikum Lur. Jumpa kembali dengan Ipin 92 KG. Ya. Tapi sebelumnya kita mengupas ataupun tidak mengulik kehidupan seseorang, tapi lebih tepatnya yaitu menceritakan ataupun curhat dalam artian saling curhat, saling mengisi kosongan, saling mengisi pengalaman. Tapi sebelum melihat atau mendengarkan, jangan lupa tombolnya Lur, diklik ya, like, comment, dan subscribe Ipin 92 KG. Oke Lur. Oke. Nah, semakin malam, nah, tapi semakin asik kita kedatangan dua tamu sekaligus, nah, dari jauh, dari Ngalengko, Amarto. Iya. Perkenalan dulu Mas Yanto. Ya, Mas Yanto, dadah. Gitu ya. Mas Yanto tapi bisa dipanggil Totil. Iya, Totil, Totil. Tilto. Ya. Tilto ya, apa ya. Yang kedua yaitu Kang Manuto, biasa dipanggil Leto, ya. Ada Leto, ya. Gitu. Ya, artis-artis lama, wajah-wajah lama. Dul kenyut. Lady, ya. Sudah pasti lah. Ya. Kira-kira pernah nggak mendengar kalimat manusia itu ada hubungan imbal balik? Menurutmu biar di imbal balik? Imbal balik. Imbal balik, yo. Nah, pengertianku kan. Dengan kehidupan sehari-hari lo ya, namun. Oke, siap. Jadi mergo konten kita kan dalam wadah urusan nyata nih. Sehari-hari ini, anyway, tidak betul. Pakai kata jari. Ya, imbal balik ya saling berbalik. balik punggung ya saling menolong, saling menolong, saling berbagi, gentenan, walau dalam hal sekecil apapun, walau sekecil apapun kita tetap sebisa mungkin untuk berbagi. Ya gentenan kan gini. Gentenan. Nah, berbagi kan berbagi terus juga namanya bukan imbal balik. Oh. Makan bergantung kan akhirnya. Kayak patungan, Mas. Patungan, patungan kayak gini pancoran. Ya maksudnya patungan, namanya patungan. Nah, itu namanya arisan. Arisan. Itu ya. Dewe mana Mas? Ya beda, beda lagi. Konsepnya itu imbal balik dalam artian gini. Dulu kamu pernah dienakan. Sekarang yang pernah ding sing biyen iku ngenak aku ya sekarang butuh bantuan. Nah, setelah melihat keadaan seperti itu, kira-kira kayak pernah nggak menolong sih orang yang pernah mengenak anak gue? Jual, udah. Heh, lemu biar. Dia saling membantu sih mas. Ya saling membantu, paling tidak seperti itu. Tapi kan lebih dijabarkan lagi, real gitu tuh. Nah, Leto pernah nggak? Pernah nggak ngalami sifatnya ini? Hubungan sifatnya saling menolong imbal balik gitu. Ya kadang-kadang ya pernah. Cuma kan tinggal apa ya rezekinya orang. Kalau rezekinya kita ini lebih ya kita nyampe gantian sama teman-teman atau tetangga yang membutuhkan itu. Ya. Tapi kan tidak harus menunggu lebih-lebih. Nah. Ketika orang itu benar-benar membutuhkan, kalau kita punya kan kalimat teleti tadi kan sedikit mengandung ke sana gitu ya, sebenarnya berbagi gitu. Paling enggak kan gini. Kalau kamu merasa cukup, tidak harus lebih. Kita menolong seorang itu yang pernah menolong kamu ibarat seperti itu. Ya cuma nek menurutku saling berbagi ki gak harus materi. Yeah. Kita misalkan gak bisa berbagi saling tolong menolong dalam hal materi, mungkin bisa tenaga. Tenaga kita gak bisa, mungkin kita dengan menggunakan pikiran, ide-ide, solusi. Kayak gitu. Nek menurutku. Nek dhewe Dul. Ya. Piye sih? Ya ora piye-piye. Iya, Mas. Ora piye-piye, ora piye-piye. Pokoke ya iku mau. Ya. Dadi intine imbal balik gitu loh ya. Tetap pernah enggak mesti? Pernah. Kowe duwe kanca, duwe sanak saudara sing sifat iki
dulunya mungkin pernah menolong kamu, tapi saat ini mungkin mereka membutuhkan pertolongan kamu. Walaupun lah gitu, walaupun kamu ini saat ini sedikit apa ya bahasanya teles lah, pernah gitu. Teles. Kocok kepenak. Ya. Tetap ada lah mas. Ada. Ada tetap ada. Ada itu ada mas, ada tiada dan tiada. Ya tetap ada. Kamu lagi lagu mas. Ada dan tiada. Benar sih lagu ini lah. Cocok. Jadi lagu ini sama tapi ya kita. Barang. Barang. Saya bego. Benar benar. Tetap ono lah. Tetap ono. Kamain di se. Kene waktu pas blangsak gampangane ora ora di piye sik secara kasarane blangsak lah. Ono temen ayo ning omah kene ono acara sithik ayo mangan. I mau bar mangan lho. Ya udah dong. Ya volumene di kayak sithik no. Terus sithik lah. Ah ngono. Ayo. Wes gak usah liri-liri temen kaya lemes menurut aku. Saking manja kan. Manja. Aku nengin. tetap ono. Tetap ono. Apa aneh yang imbal balik itu ada. Aleta sendiri kan sudah mulai apa dari rusa sampai apa ya belajar kalau kurang lebih menurut pengamatan saya. Ketemu di jalan, walaupun nak gendalan pernah nggak le menolong seorang seperti itu, walaupun dia sudah pernah menolong kamu. Belum pernah. Tapi seandainya terjadi. Terjadi kalau minta ditolong. Lu kan bisa harus diminta, Le. Maksudnya kan kadang kan ada di jalan kayaknya orang payback ternyata dan dikhawatirkan kan nyenda-nyenda kan gitu. Maksudnya? Pasti kadang kan di jalan itu kan wong njaluk tulung kadang ora njaluk tulung karepe sing elek, sing dikhawatirine niku. Ya lebih spesifiknya nih, Le. Ketika kamu ingin meniat punya niatan untuk menolong seseorang kan tidak harus nunggu apa-apa kan gitu. Kalaupun kamu benar-benar menolong, biarlah kamu dinilai bagaimanapun dalam hatimu itu niatan dari menolong gitu loh. Kan gitu. Tidak harus. Walaupun kamu juga nggak apa-apa, yang penting niat kamu menolong. Ya mana ya, Yatil? Ya. Ya aku pernah mas ini kemarin. Ya, mau ngomong nggak? Ya mas teh. Uang, maksudnya uang itu ya kayak gembel mas. Maksudnya ten resen di jalan. Pakai musafir. Iku pernah mas, iku sedian iku ku aku kan kau sakit sih mas. Ya bukannya sakit sih enggak, maksudnya ya kepengen katanya kok kayak di rumah kan. Aku kayak ya merasa sih mas. Tak tahu nasi kucing mas, sampai gorengan. Sego kar kucingnya. Gih, apa? Abi, sego kar kucingnya apa? Gih, betul kar kucingnya. Sego nih, sego. Oh iya, sego. Sego bungkus lah. Sego bungkus lah gitu. Nah, terus tak pernah kibah, monggo. Madang, mesti tak kena sih mas. Agar menang mas, agar menang. Mas, aku kan balik di warung ini mas, jatuh tuh. Yoriko mas gak suka kucingnya kawo, kawo kan ngarpe pas. Angkringan gitu ya. Aku kerja tujuan, bikin kopi kopi nih mas. Lebih tanget, lebih tangeti mas, lebih tangeti mau depan sih, depan kaset ku mas. Dan pun aku linggin nih kono. Jualan kaset bukan depan kaset. Mesti uangnya linggin nih kono mas. Uangnya linggin nih kono. Terus, iku kejadiannya masih lumayan lah mas, sesuai ya. Lumayan sesuai. Ada 2 tahun? 2 tahun. Kita ya ono mas, ono itu kurang rawol suwe kita, bukannya bukan apa, terus apa ngerti dari mana orang tahu, ya itu kan, iya. Berku pesa mas, jangka berapa menit itu didiki mobil, kan ketutupan sih, raketo sih mas udah tiru sih, berapa menit tuh non, kalau udah tutup sih, cita ngerti masih dipangan taura, kanu taura terus. Bariku aku kan ana wong tuku bareng sih mas. Aku siapa ngedoli bareng sih aku kan gak fokus sing wis ora nganu sih terus. Jangan berapa menit terus sing wong tuku iku ning nggon warungku iku kan aku ngedoli sih. Terus bariku ku wonge lunga sih mas sing
tuku tuku aksesoris aku iku sih. Butuh topi, butuh aksesoris, butuh gelang, butuh apa kan. Beberapa menit mobilnya kok tangati mobil wis lunga, Mas. Monggo ora ono pisan iku. Oh mungkin lebih nama mobil mau ya? Ya gak ngerti, bu aku tiki rezeki orang tuku sih. Tiba balik, ya sogok. Ya. Paling membantu mau sih. Ya benar. Ini bayi mau sih. Oh iya lur, sampai lupa. Tiba balik. Total sendiri itu punya ruko ataupun toko kecil kecilan. Kopi, t-shirt ataupun pokoknya sabuk ya, apa ikat pinggang ya, tas kecil, tas pinggang, tas pokoknya komplit. Jualnya di depan pasar Bang Sri, tepatnya di depan sebelah seberangnya Sumber Jeki ya. Namanya toko aksesoris Toktil aja. Toktil tok. Gitu ya. Toktil. Nah, seperti itu loh, sama segitu. Pernah enggak ngalami seperti itu? Belum pernah. Belum pernah. Nek Dul pernah. Pernah. Iku malah good. Berarti pernah ya? Pernah. Ya cukup berarti sudah pernah kok. Sudah dijelasin apa lagi? Gak perlu. Kalau pernah nggak? Alhamdulillah. Ya mau nggak jelaskan? Iku antarane jam 9 sampai jam 10. Iku durasi berarti? Enggak. Siang atau malam? Malam. Iku tempatnya walah di hutan iki karetan karetan iku waktu aku pulang dari Kombalong ono wong wedok loro gampangane kentekan bensin dong ya sepeda motor dong iku mang tak surung sampai jalan raya terus ya, setelah itu dia mau ngasih imbalan tapi enggak usah lah bu mantap tinggal jalan segitu aja. Ya itu berarti lebih ke sosial gitu ya, lebih sosial hati gitu maksudnya, kasihan kan gitu. Tapi kan belum pernah mengalami dalam artian gini, ketika itu pula kamu mendapatkan keuntungan yang sifatnya ini kebejan. Oh kebejan belum pernah. Ya. Kayak seperti kayak itu belum pernah. Timbal balik cash. Ya. Nek lebih. Wah nek aku nek langsung cash ketoknya kayak urung tahu. Kalian mungkin dalam jangka beberapa hari atau beberapa bulan mungkin nggak apa-apa dari, ya, dari apa-apa. Timbal balik seperti itu. Apa, maksudnya gini loh, ada kaitannya, maksud paling tidak seperti ini loh. Insya Allah masih ada kaitannya. Nah, gitu. Walaupun nggak langsung cash kayak gitu. Ya bagus sih. Nah, dari pengalamannya Toktil aja atau Toktil Tok itu termasuk mengandung gaib, mengandung misteri yang perlu dikuak. Tapi kenyataannya ya alhamdulillah ya kan rezeki nih Mas. Ya ada nyatanya emang kamu kan setelah itu kan laris loh. Lumayan toh dari hari-hari biasanya itu. Termasuk itu. Iku suwi Mas iku jadian iku. Ya suwi ngene. Nek nemu kayak ngono meneh kan oh jangan memandang orang sampul dari sampul kan gitu ya. Yang penting kamu punya niatan untuk membantu. Tapi kan tidak boleh diharap. Nggih. Roti yo tak agai ngono era. Apa nih? Tolong bungkus ngono, Bu, petang bungkus ngono. Tapi enggak pakai kucinge. Baliane kan luwih akeh. Ora usah gue kucing. Ya, intinya tidak hanya materi, Lur. Yang tidak punya materi. Namanya imbal balik itu tidak harus materi. Intinya bisa di wakilkan melalui barang atau apa. Ataupun jasa dari tenaga itu sendiri. Ya, niatnya kan membantu sih Mas. Ya, benar. Tulus. Ini namanya imbal balik ini. Kemungkinan besar nanti ada rezeki sendiri ataupun pertolongan sendiri buat kamu nanti nih kan gitu. Ketika kamu membutuhkan, tapi tidak harus diucapkan gitu. Iku malah kayak refleks ya. Ya. Jadi mau seperti kan refleks. Nurani ya, cinturani ya, berarti panggilan rasa, seperti itu. Lebih situ malah lebih bagus, tidak pakai rencana. Pernah ya, sing kayak selain itu naik gon selain andalan pernah nangin kehidupan sehari-hari mulai. Ya pernah. Nangin sekeliling mulai. Pernah. Ya kadang, gue jalo, kalau nggak terjadi,
kadang kepengin nuka ke bensin apa ngewenehi dhuwit. Bahasa Araban lek tas ben mangan yo. Bar mangan yo bar Arab. Polobane dipikirna. Lha piye iki kancane yo. Nyetro, nyetro. Ada bandar saya lek. Kancane semare yo. Iki mengguraan dosen ini yo. Pulang. Virus. Lanjut, lanjut. Barang terkait terus piye kelanjutannya piye? Ya kepengen ganti uang bensin. Oh. Atau kepengen wene duit kan ngoten niku. Tapi sing kaya awakku kepengene ya nulung sing iku bener-bener niatmu pokoke tulus gitu lho ya. Mari wong nulung niku ya piye? Seneng gue ini aku jian orang-orang nanti di pantri seneng ya. Ya. Ada kebanggaan sendiri ya. Ketika bisa membantu benar. Orang lain ya. Aku bangganya kan gini paling orang kan gini loh punyailah jiwa sosial yang sifatnya ini panggilan rasa tidak harus dipanggil dulu tidak harus diundang dulu paling tidak peka kan gitu ya peka dalam artian kan mudah-mudahan di dalam hati kita ini masih punya sifat ya Rahman ya Rahim itu sendiri amin ya ya waras ya asih sesama gitu imbal balik antar sesama dalam arti sesama ya sesama manusia ataupun sesama apalah makhluk itu aku mau nek dul kenyut sendiri karo sing luweh mengenang iki apa kira-kira pernah enggak ngalami lho sing mengenak iku sing banter ale wis banter banter lho padahal mangkas banter volume pol itu jos dole kemayoran iya iya jur jame titik delokas mangkal jangan lupa lur tahun lalu nang sri jam pangkal jam mangkal terus. Yo nek kehidupan sehari-hari pasti ono lah model koyo ngono kuwi. Yo bantu terus untuk imbalan ngono kuwi pasti ada. Yo sing nek sing mengenai kuwi yo opo yo? Enggak ada sih bagiku masalahnya koyo padha kabeh. Ora ono sing ndeng aku bantu iki spesial apa spesial spesial ngene enggak ada. Ya retek-retek ora apa-apa. Terus yo podo ngabir enggak ada yang spesial. Lalu, berarti yang selama ini tak tulung ya wonge ajeg ngono ya. Yo enggak maksudnya kan tak jadi podo kabeh. Yo wonge beda-beda tapi enggak ada yang spesial ngono Mas. Ora sing ora ono sing mengenang dan ngono enggak. Karena iku ngene, aku rada misalnya tak simpulake ngene. Yeah. Begitu bar melakukan kebaikan wis mbuh kono. Wis kono. Dilalekake rasa dileng-eling. Koyo ngono kuwi. Dadi nek enggak ono sing mengenang enggak ada. Justru berarti kan ada memori ingat we. Yo memori ingat duwe Mas. Padahal sejarah kan enggak boleh dilupakan. Nggih, tapi kan enggak boleh dilupakan. Tapi kan banget piye ne yo kono no lah. Wis bokono. Wis bokono. Nggo memori ora ana memori. Ana ya. Ba. Pas ada gede tampung. Lah memori ra giga. Memori sak giga ketiban 3 giga. Bar. Jung. Ana sing luwe apa unik ataupun antik lagi enggak dino? Apa dia? Kita pernah ngalami sifat ini hubungan antara imbal balik yang mestinya sebagai manusia ini mau. Dia. Dor. Kadang ya duntungan itu mas. Leh? Duntungan. Duntungan. Duntungan yang gon jeru warung itu. Kaca cilik ini loh. Ya duntungan itu. Turun. Tapi turunnya ya tapi rak turu. Ya. Ya setengah satu setengah orang. Setengah waras, setengah edan. Yo, wis anginge pas kosong sih Mas. Kosong. Capek pas buntungan wong capek. Laya-laya ngene lho. Laya-laya. Laya-laya. Eh, terus.
ya piye ditunggoni ya ora nang tuku kan. Tinggal lele-lele sih, ada apa? Jenenge mana perjaringan tidak dapat ikan ya. Tinggal ya. Terus? Ya dalam hatiku ya kadang tinggal turu dhisik ae, tinggal turu ngono Mas. Tak kira lele-lele lah berarti. Wah nang tuku ngono sih. Ya teko kadang ya nang tuku ngono Mas. Mas kok tangis sih Mas. Iya iya. Ketangi ngono. Aku tuku sih Mas. Iya. Lu capek, Pak. Atas lihat dia. Oh, siap. Ini jabarkan demo. Wah, nah ini aku nganu gini, spesifiknya urung-urung saya paham nih. Masalahnya kategorinya sekedar layak-layak. Layak-layak. Pernah tenan gimana? Pernah tenan. Aku dewi nih layak-layak. Beres. Asik ya. Bener. Laya-laya sih. Tenan Bapak. Iya. Kelempeng no geger. Tapi iki ya to laya-laya. Tahu laya-laya ya. Laya-laya. Enak benar apa ora? Enak tenan. Paling ya laya-laya turu. Mesti kata orang. Lek mesti selalu ya. Selalu. Tapi rapi nak tenan nih. Rapi nak. Rapi nak. Jileyo. Rapi nak ini. Jiji. Wes. Kau sing iki kata amburadul lur. Selain saya mana wes bom maut. Gaduh-gaduh, cara rujak ini kira timun, bengkowang, nanas, jambu, mawut. Asik gue, rujak. Rujak. Intinya seperti itu lho, kenyataannya teman-teman itu banyak yang punya pengalaman yang masing-masing sifatnya itu ya ada yang asik, ada yang unik, ada yang misteri, dan ada yang gak ingat sama sekali. Pokoknya intinya mudah-mudahan dari teman-teman rekan ini, semua ini bisa diambil hikmahnya ataupun dipetik saja lah cukup. Intinya entah itu apa mendapatkan rezeki susulan ataupun tidak, yang penting ketika kita menolong seorang jangan pernah mengharap imbalan. Paling tidak imbal balik itu memang selalu ada, entah kapan, cuma kita belum tahu gitu ya. Mudah-mudahan setelah mendengarkan para panjenengan sedaya iki untuk inspirasi dari pengalaman yang sifatnya tidak jari ataupun tidak katanya, ya ini benar-benar real. Amarga yang dialami kanca-kanca ini urip sak nyatane. Cukup sekian, selamat malam. Kita akan ketemu lagi, tapi sebelumnya jangan lupa tombol diklik ya, ya. Like, comment, subscribe IPIN 92KG. Gitu lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.